sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe channelnya ya, serta jangan lupa bagikan ke mana saja agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan selamat menonton. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Biasanya kalau kita ingin mengetik, maka timbulnya seperti ini. Nah, cara mengaktifkan mode Arab dengan harokatnya, maka kita harus install aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasinya itu bernama Google Keyboard. Ya. Kemudian kita klik install. Klik saja terima. Kalian sudah tahu ya seperti apa cara menginstalnya. Tunggu sehingga 100%. Saya sudah menginstal aplikasi keyboardnya. Sekarang ke mode pengaturan. Kemudian langsung saja buka bahasa dan masukkan. Pilih keyboard. Kemudian pilih bahasa. Kemudian tambah keyboard. Kemudian pilih Arab. Pilih Arab Saudi. Kemudian klik selesai. Itulah caranya. Sekarang akan saya coba praktekkan. Klik ini yang ada logo dunia, bola dunia. Kemudian kita bisa mengetik apapun dengan ketikan Arab.